Seorang pekerja migran Indonesia, PMI, asal Garut, Jawa Barat yang bekerja di Riyadh, Saudi Arabia, dikabarkan hilang kontak dengan keluarganya, PMI atau TKI tersebut adalah Ella Yuliani, 39, warga Kampung Cikondang, Desa Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ella sudah hilang kontak secara total sejak 3 bulan yang lalu. Ia diketahui berangkat ke Arab Saudi pada bulan Oktober 2022, pihak keluarga di Garut menyebut, sejak kepergiannya ke Arab Saudi. Membuat rumah yang ditempati Ella terbengkalai, bahkan, kedua anak kembar Ella yang masih berusia 3 tahun, terpaksa dititipkan ke salah satu teman sekolahnya, dengan kondisi tersebut Ella diharapkan bisa kembali pulang ke kampung halamannya. Hal tersebut demi mengurus kedua anak kembar, yang saat ini memerlukan sosok seorang ibu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gan Gan Sapulo, 40, seorang pengasuh sekaligus teman sekolah Ella. Ia menyampaikan kedua anak kembar tersebut saat ini memerlukan sosok seorang ibu, Gan Gan menyebut, ia sempat didatangi langsung oleh Ella, lalu menitipkan kedua tersebut kepadanya. Ia menjelaskan, Ella sempat berkomunikasi kepadanya bahwa di Arab Saudi, kondisi Ella memprihatinkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!